Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'd. Fa inna aqwal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. A'adana Allahu wa iyyakum minan nar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu, kakung soho putri, ingkang tansah kehormatan, insyaallah ta'ala seperti yang telah kita janjikan, kita akan bahas kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, perkara-perkara yang dilarang di dalam Islam, yang disadul atau diambil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Adapun Imam Nawawi, beliau lebih terkenal dengan nisbahnya An-Nawawi dibanding namanya. Kalau kita sering kita sebut Imam Nawawi, insyaallah orang paham. Tapi kalau kita sebut Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, belum tentu orang paham. Dan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala di antara ulama besar dari ulama-ulama Islam. Dan ini disepakati oleh setiap muslim, dari kelompok manapun dia mengaku, dari organisasi manapun dia mengaku, pasti akan mengakui tentang keimamahannya, keilmuannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Sehingga akan kita dapatkan kitab-kitab beliau termasuk kitab yang menjadi rujukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Kalau untuk di Indonesia, tidak Muhammadiyah, tidak pula NU, tidak pula Persis dan yang lainnya, kecuali pasti akan mengambil barakallahu fikum karya Imam An-Nawawi. Baik. Dan beliau ini salah seorang ulama yang tidak dikaruniakan dengan putra, tidak pula putri, tidak pula uminya putra dan putri. Artinya beliau belum sempat menikah sampai akhir hayatnya. Beliau belum sempat menikah sampai akhir hayatnya. Dan beliau rahimahullahu ta'ala sudah diakui keilmuannya semenjak sekitar umur 17-an tahun. Memang sejak muda beliau terkenal dengan kecerdasan rahimahullah ta'ala. Dan beliau meninggal
tidak kurang dari umur 43 tahun. Berarti beliau masih muda. 43 tahun. Ini luar biasa. Umur 43 tahun menjadi ulama besar Islam dengan karya yang monumental. Entah itu Riyadhus Shalihin atau Arba'in Nawawiyah, beliau mengumpulkan 40 sekian hadis, atau syarah Sayyid Al-Muhadzab, atau syarah Muslim. Banyak kitab-kitab yang beliau karang. Banyak kitab-kitab yang beliau karang. Dan Masya Allah, sampai-sampai saya sempat heran, ajib, merasa heran ketika membaca syarah Muslim. Ketika membaca syarah Muslim, beliau menyebutkan, ini sebelumnya, sebelum saya sampaikan, yang dianggap perkara yang tabu ini yang mau saya katakan, bukan perkara tabu, tapi perkara ilmu, begitu. Perkara ilmu yang beliau sampaikan. Beliau menyebutkan, barakallahu fikum, dalam syarah Sahih Muslim, saya sebutkan, tentang perbedaan ciri-ciri mani laki-laki ataupun mani perempuan dengan detailnya. Padahal beliau tidak pernah melihatnya. Artinya beliau tidak pernah menikah. Barakallahu fikum. Ini keilmuan yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Masya Allah. Dan di antara karya yang sampai saat ini kita menikmatinya dengan mudah, dengan gampang, yaitu kumpulan hadis yang beliau tulis dalam satu kitab dengan judul Riyadhus Shalihin. Judul Riyadhus Shalihin. Dan itu adalah kitab yang akan kita baca terlebih khusus pada perkara al-umur al-manhi anha, perkara yang dilarang di dalam Islam. Nah, dan sulit dicari tandingannya kitab-kitab seperti ini. Kitab-kitab seperti ini jarang dapat didapatkan yang semisal rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Nah, baik. Dan beliau membuka kitab Al-Umur Al-Manhi Anha dengan bab, bab tahrimil ghibah wal amri bihaqqil lisan. Bab diharamkannya ghibah. Bab diharamkannya ghibah dan perintah untuk menjaga lisan, dan perintah untuk menjaga lisan. Baik. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang bertanya, apa itu ghibah? Apa itu ghibah? Maka yang demikian ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bertanya kepada para sahabatnya, atad'una mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Ini pertanyaan bukan untuk mencari jawaban, tapi pertanyaan untuk menjelaskan bahwa perkara yang akan dijelaskan itu sangat penting. Karena sangat pentingnya, maka dimulai dengan sebuah pertanyaan. Sehingga ketika dijawab tidak tahu, menunjukkan ini perkara yang harus diketahui nanti. Paham ya? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sebelum kita lanjutkan, Allah dan Rasulnya di sini. Adapun Allah Subhanahu wa taala, huwa alimun khabir. Al-alim al-khabir, yang maha mengetahui segala sesuatu. Yani bidzati, dengan zatnya Allah Subhanahu. Adapun Rasul di sini tidak seperti a'lamnya, tidak seperti ilmu yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Meskipun di sini digandengkan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, maknanya bukan tingkat keilmuan Nabi dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla maha mengetahui. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengetahui bil wahyi, mengetahui dengan wahyu. Ya nilai tabidati, bukan karena zatnya beliau, tapi karena ilmu yang Allah Subhanahu wa taala
ajarkan, paham ya? Jangan sampai kemudian disejajarkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan al-ghibah, yang namanya al-ghibah. Zikruka aqaka bima yakrah. Zikruka aqaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia benci, dalam kurung benci untuk disebutkan, benci untuk diketahui oleh orang lain maksudnya. Baik. Segala sesuatu tentang saudara kita aib misalnya, meskipun tidak sampai tingkatan dosa. Misalnya teman kita itu tidak melakukan dosa, cuma melakukan sesuatu yang aib misalnya. Baik. Kemudian kita ceritakan ke orang lain, selang ketahuan ternyata kemarin begini dan begitu. Bukan perkara haram, artinya tidak dosa dia melakukan itu, tapi aib. Sehingga yang lain menertawakan sekulan. Misalnya, cuma misalnya aja. Tapi saudara kita yang sering terjadi misalnya kentut ketika sholat. Nah, kentut ketika sholat dengan suara yang besar. Dan saudara kita tidak senang kalau ini sampai kita ceritakan sama orang. Oh, si pulang tuh waktu sholat ketahuan kentutnya besar sekali. Yang nanya ketawa, si pulang tuh menghadapnya bagaimana ini begitu dan ini. Dosa tidak padahal, tidak berdosa kan? Tapi aib. Aib. Aib yang seseorang tuh inginnya orang tidak tahu. Diam-diam maunya. Maka ini juga termasuk ghibah. Kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? In kana fi akhi, bagaimana pendapatmu kalau yang terjadi pada saudara saya itu haqqan, benar-benar terjadi? Baik, fi akhi itu haqqan, fi aku, ma'aku. Tentang yang aku katakan. Jadi saya menyebutkan tentang saudara saya itu memang aibnya itu memang benar terjadi kenyataan. Saya tidak bohong kok. Misalnya berkilah, saya tidak bohong. Saya itu orangnya jujur, nyata. Apakah orang yang bercerita tentang yang jujur itu dosa? Misalnya, kenyataan orangnya itu melakukan. Kalau malam itu ternyata ketangguhan, dia suka mencuri mangga tetangganya. Padahal dia sholat lima waktu. Baik. Sholat sunnahnya gak pernah ditinggalkan. Sholat malamnya juga mesti. Plus nyolong mangga tetangga. Kenyataan. Misalnya Ustaz. Kenyataan. Itu sih pulang. Kemudian diceritakan. Sana kemari. Sana kemari. Kenyataan. Dan ini dosa. Misalnya. Maka Nabi SAW menjawab. In kana fihi ma taqul. Kalau seandainya kenyataan seperti yang engkau katakan, faqad ightabtahu, itu nah yang namanya engkau sedang berbuat ghibah. Yang namanya ghibah itu menyebutkan tentang suatu kenyataan. Paham ya? Ghibah itu yang kenyataan. Nah, pulang ke kentut yang besar tadi misalnya kenyataan ya. Jujur dia. Nah itu yang namanya ghibah. Atau si fulan mencuri. Dia ceritakan ke sana kemari yang seharusnya bukan begini caranya. Caranya gimana? Oh, di sana didapatkan dalam Al-Qur'an, dalam sunnah tentang cara-cara untuk memberikan nasihat. Sampai perkara yang paling besar, misalnya nasihat kepada pemerintah. Dari yang kecil, nasihat kepada adik kita misalnya, yang kadang kalau ngeyel aja kita ngeplak. Nggak mau sholat, plak misalnya. Ada caranya. Baik. Sampai kepada pemerintah. Misalnya nasihat untuk pemerintah, apakah itu harus dijelaskan di mimbar Jumat? Namanya bukan memberi nasihat itu namanya. Tapi menyebarkan aib. Paham ya?
Demikian pula saudara kita satu orang. Kita ceritakan kemana-mana, itu namanya bukan beri nasihat. Itu namanya ghibah. Kalau memberi nasihat, kalau engkau berani, kalau kata orang sekarang gentle, berani, temui orangnya. Ya fulan. Ya meskipun dia harus menanggung malu di hadapan orang tersebut, saudaranya. Tapi engkau berani menyebutkan. Ya fulan, begini, misalnya dia ngomong, sebetulnya abang saya tidak sengaja, cuma kebetulan saya cuma tabayun aja nanya-nanya. Kemarin kok saya lihat antum manjat pohonnya tetangga, kenapa ya? Nah langsung mengerangkan. Iya ahli, itu sebetulnya saya nggak lihat mencuri sih. Cuman kayaknya itu mau dimakan kalong waktu itu. Tidak ada kalong termuter, saya khawatir daripada dimakan kalong, mending saya makan. Kebetulan orangnya pas tidak ada, sehingga terpaksa saya petik. Tapi sebenarnya saya tidak lihat mencuri ahli. Tidak niat sama sekali. Cuman kasihan mangga matang-matang manis-manis masa habis dimakan kalong aja. Nah, padahal harga mangga sedang mahal sekarang. Maka yang kemudian saudara yang berikan nasihat, ya itu namanya mencuri ahli. Tapi itu saya enggak lihat mencuri, cuma memanfaatkan sesuatu yang khawatir kalau mubazir. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Mubazir itu kalau barangnya sendiri, Pak. Kalau barangnya orang lain namanya bukan mubazir. Hah? Memanfaatkan mangga tetangga pendek dimakan kalong, ya itu namanya mencuri. Oh begitu ya? Iya, itu namanya mencuri. Meskipun dengan alasan apapun itu namanya mencuri. Oh iya, kalau begitu saya keliru. Saya jazakallahu khairan. Nah, ini baik. Ini baru namanya nasihat. Paham ya? Baik. Atau kalau kau ternyata enggak berani. Wah, saya khawatir dia orang yang senior. Ngajinya aja lebih 2 tahun lebih apa? Lebih awal daripada saya. Saya taklinya tahun 98, dia 95. Oh, lama sekali. 2007, dia 2005. Baik, saya malu mengasih nasihat. Ya kalau begitu, kalau engkau malu, kamu ceritakan kepada orang yang kamu yakini bisa memberikan nasihat. Bukan cerita ke A, B, C, sampai Z. Ya. Yang bisa memberikan nasihat siapa? Dicari. Teman yang paling dekat dengan dia, yang paling akrab, tapi dia juga sangat hormat dengan orang itu. Oh, si fulan. Nah, temui si fulan. Akhirnya saya itu kemarin, tidak tahu mungkin saya yang salah lihat atau gimana. Pakai bahasa yang bagus juga. Kok si fulan itu kemarin ambil mangga tetangga. Hah? Ya barangkali antum bisa tanyakan. Kalau misalnya dia keliru ya berikan nasihat. Kalau saya tidak berani. Oh ya insya Allah. Begitu. Ini namanya? Namanya nasihat. Ini diperbolehkan. Paham ya? Baik. Wa illam, itu tadi kenyataan. Sekarang yang kedua, wa illam yakun fihi ma taqul, kalau tidak sesuai dengan kenyataan, yang kau katakan dia tidak sesuai kenyataan, faqad bahatta, sungguh engkau telah berbuat kedustaan yang besar terhadap dia. Artinya dosanya lebih besar. Yang kenyataan yang jujur aja tadi itu dosa. Maksudnya jujur menyebutkan aib saudaranya. Apalagi yang tidak terjadi. Baik. Misalnya ya kebetulan dia punya alasan. Karena mungkin hasad atau yang semisalnya, biasanya diawali dengan hasad yang kalau yang bohong. Karena bencinya si A sama si B. Melihat ini. Si A manjat pohon mangga, padahal enggak tahu dia manjatnya itu untuk apa. Cuma ngeliat manjat pohon mangga, ah itu dia. Ketahuan sekarang aibnya. Dia langsung dia ceritakan, si A nyolong mangga tetangga. Ternyata enggak. Dia itu cuma manjat, kebetulan tadi kopiahnya dilempar sama anak-anak teman-teman di pohon mangga. Misalnya, sehingga dia manjat mangga bukan nyari buahnya, tapi kopiahnya tadi teman-teman. Baik. Ini orang yang awalnya menghasat. Apa kok ini? Kebetulan ini cocok nih. Pas. Sehingga dia cerita-ceritakan ke sana kemari untuk menyebar kedustaan sanksi kita. Maka ini namanya buhtan azim. Kedustaan yang amat besar.
yang barakallahu fikum dosanya jauh lebih besar. Dan di sana silam ulama, perselisihan para ulama, apakah ghibah itu termasuk dosa besar atau dosa kecil? Nah, di sana silam ulama, dan Allah alam bisawab yang sahih, bahwa ghibah adalah termasuk dosa besar. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdul Qawi, sahih. Dalam sebuah syairnya, wa qad kila sughra ghibatan wa namimatan wa kiltahuma kubra ala nafsi ahmada. Baik, kami mengambil tahu bahwa disebutkan oleh orang-orang bahwa ghibah dan namimah itu mengadu domba yang berwujud manusia, ya, mengadu domba yang berwujud manusia, karena ada yang mengadu domba yang wujudnya domba beneran. Ini yang berwujud manusia. Telah dikatakan kebanyakan orang bahwa ghibah sama namimah itu adalah dosa kecil, kata Ibnu Abdul Qawi. Baik. Padahal kedua-duanya itu adalah kubra, adalah dosa besar, sesuai dengan nas yang disebutkan oleh Ahmad. Maksudnya siapa? Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sesuai dengan hadis-hadis yang menyebutkan tentang ghibah dan namimah, itu kedua-duanya dosa besar. Baik. Afan, Ahmad tadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Ahmad bin Hanbal, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Baik. Kita masuk ke hadis. Ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Saya mau minum ini segan sekali dari tadi mau minum lirik. Ya. Banyak punya tokonya. Hah? Oh gitu. Oh, insyaallah. Jelek mah airan. Saya jarang taklim di segi podcast Ponan Retweet ini. Pokari tweetnya mirip sama Ponan Retweet. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayit, sudah menjadi bangkai? Fakarihtumuh, dalam keadaan kalian membenci, tidak menyukai makan bangkai. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu, sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Nah, di sini disebutkan jangan sebagian kalian menghibahi sebagian yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan permisalan. Permisalan orang si A menghibahi si B dan seterusnya, itu permisalannya seperti orang yang hidup makan bangkai saudaranya. Paham ya? Sekarang kita bayangkan, misalnya ada bangkai ayam. Yang pertama, bangkai ayam itu pertama haram, jelas ya, haram. Yang kedua, menjijikkan. Ada enggak di antara kita yang mau makan bangkai ayam? Sudah haram, jijik, bikin penyakit. Kalau ketahuan orang nanti jadi omongan, repot. Enggak seorang pun di antara kita saya yakin mau makan bangkai ayam kecuali terpaksa. Terpaksa tidak ada makanan lain kecuali ayam yang sudah mati, mungkin.
Ini bangkai ayam yang sangat menjijikan, yang tidak mungkin, yang kalian tumbuh, kalian tuh benci, tidak suka. Paham ya? Nah, sekarang ayamnya diganti. Buang ayam. Ganti bangkai saudara kita. Misalnya si A sedang menggibahi si B. Bayangkan saja si B itu sekarang sudah berwujud jenazah yang ada di depannya, kemudian dia makan jenazah saudaranya. Sudah terbayang? Baik. Bayangkan seperti itu. Itu yang namanya ghibah. Yang pertama, daging saudara kita itu haram. Yang kedua, haramnya melebihi bangkai yang lain. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk merawat jenazah saudara kita. Dan seterusnya, dari ahkam jenazah muslim. Ini sudah mati. Yang ketiga yang Allah jelaskan di sini, fakarikum, dalam keadaan kalian tidak suka. Masa sudah bangkai orang lagi? Saudara kita. Baik. Kalau masih terbayang masih tahu muslim, mungkin agak jauh teman-temannya. Bayangkan kakaknya sudah. Lebih dekat. Kakaknya kan juga saudara muslim. Dia makan, kira-kira bagaimana? Maka demikian pula kedudukan ghibah itu sangat menjijikkan. Yang namanya ghibah itu sangat menjijikkan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan di dalam ayat ini. Dijelaskan oleh Syaikhul Taimin rahimahullahu taala, kenapa di sini diibaratkan dengan mayyitah, jenazah? Karena saudara kita itu waktu kita ghibahi tidak ada di depan kita, sehingga dia tidak mampu untuk meluruskan cerita yang sedang kita katakan. Ya barangkali dia punya udur, ada sesuatu. Kan dia tidak ada. Sehingga orang yang sama-sama tidak tahu, ketika si A cerita kepada yang C sampai Z, banyak orang, tentang si B. Jadi A cerita kepada si C sampai si Z tentang si B. Paham ya? Yang mereka juga sama-sama tidak tahu. Oh, ternyata tak. Wah, oh, kurang ajar. Ya paling cuma bisa begitu. Hah? Atau minimalnya, minimalnya itu yang menengerahkan batin. Ragu-ragu. Iya atau tidak, iya atau tidak. Itu minimal sudah. Itu paling minim. Minimalnya dia sudah jelek kan? Masih ada tanda-tanya. Apakah benar-benar si fulan melakukan? Kalau iya kan ada kalau iyanya. Beda kalau dia tidak mendengar. Atau ternyata si B ada di depannya. Cerita. Misalnya si B cerita, diceritakan di tengah-tengah halayak. Si B ada kemungkinan untuk menjelaskan. Oh, bukan begitu ceritanya. Misalnya tentang manjat pohon tadi. Bukan begitu. Jadi ceritanya waktu itu saya manjat pohon bukan nyuri mangga. Tapi kopiah saya teman Sandi lempar sama anak. Yang lain kan langsung, oh begitu, ketahuan aibnya si A. Suka menjelekkan saudara yang lain. Kembali sama dia sendiri. Adapun kalau sekarang tidak ada di hadapannya, diceritakan kejelek, gimana cara membantah? Hah? Ini namanya ghibah. Barakallahu fikum. Nah, kalau misalnya orangnya ada di depannya, dia sebutkan aib-aibnya, itu namanya bukan ghibah lagi. Sayyid. Namanya asyatan, telaan. Namanya mencela, bukan ghibah lagi, paham ya? Sayyid. Kalau misalnya orangnya tidak ada, namanya ghibah. Kalau orangnya tidak ada dan memang dia melakukan kenyataan, ini namanya ghibah. Kalau tidak ada tapi dia tidak kerjakan, namanya buhtan, dusta yang besar. Kalau ada dan kenyataan atau tidak kenyataan, ini celaan, celaan kepada orang tersebut, seorang yang muslim. Maka semuanya tidak pantas untuk dilakukan seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Paham ya? Baik. Nah,
Tapi di sana nanti ada pengecualian. Dan insyaallah akan disebutkan Imam Nawawi 6 pengecualian tentang ghibah. Laisa ghibatu fi sittatin. Ghibah itu bukan termasuk pada 6 perkara, nanti saya akan sebutkan. Nah. Tapi sabar, nanti pertemuan yang akan datang aja. Halaman, kalau di tempat saya halaman 66. Itu perincian. Kalau di pertemuan yang lain. Nah. Baik. Contoh saja, sebagai contoh ini disebutkan Jalul Zaimin tentang sesuatu itu bukan ghibah, misalnya lil hajah, memang untuk kebutuhan musyawarah dalam sesuatu yang harus disebutkan, dan ini memang ada contohnya dan dikerjakan sendiri oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ketika Fatimah bintu Qais radhiyallahu anha khotabah salatatu minas sahabat, dilamar sama 3 orang sahabat. Ini Fatimah bintu Qais. Jarang ini satu akhwat dilamar 3 orang, ini jarang. Kalau satu orang lamar 3 orang itu sudah sering. Baik. Ya. Nah, Fatimah bintu Qais dilamar 3 orang sahabat. Yang pertama Utsman bin Zaid, yang kedua Sayyid Abu Jaham bin Safwan, yang ketiga Muawiyah bin Abi Sufyan sama Abu Jaham. Nah, faja'at tastajiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Fatimah bin Qais datang kepada Nabi bertanya, minta petunjuk, ini gimana 3 orang lamar saya. Khatabani fulanun wa fulanun wa fulanun, ada 3 orang yang lamar saya. Lamaran yang pertama saya belum beri jawaban. Misalnya ada seorang wanita dilamar dan belum beri jawaban, ditolak atau diterima, maka masih boleh dilamar. Paham ya? Tapi kalau sudah beri jawaban, naam, sudah ketak palu, tap tap tap, ya, ini tidak boleh dilamar. Paham? Tapi kalau belum beri jawaban, iya atau tidak, iya juga belum, tidak juga enggak enak. Hah? Mau dikatakan iya, kayaknya juga belum siap. Boleh dilamar orang yang kedua. Orang yang kedua juga belum dijawab, masih dipending. Yang punya buku harian, hari ini pulang ngelamar, pulang lagi ngelamar, nunggu yang ketiga lah. Yang ketiga ngelamar lagi. Setelah yang ketiga ngelamar, akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, khatabani fulan wa fulan wa fulan, si fulan dan fulan dan fulan melamar saya, mana yang harus saya pilih? Bingung. Tiga-tiganya orang yang mulia, baik, orang-orang pilihan. Tapi dari yang baik-baik ini, siapa yang paling baik untuk saya, kan begitu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi masukan sekarang. Namanya musyawarah, seperti lil hibah untuk pernikahan, boleh menjelaskan. Oh, kalau si fulan itu jangan. Ya, tidak punya ini dan itu. Maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma Abu Jahmin fadarrabun lin nisa. Adapun Abu Jahm itu suka mukul wanita. Artinya beliau radhiyallahu anhu, Abu Jahm itu kadang enggak sabaran. Tapi di sini jangan dipahami mukul wajah ya. Karena mukul wajah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Memukul di sini maksudnya memukul yang diperbolehkan. Paham ya? Jangan sampai menang, wah ini kejam ini. Tidak. Tapi dia suka mukul pada perkara yang diperbolehkan memukul. Jadi memang gampang mukul meskipun itu sudah sampai tingkatan boleh. Dan suami yang paling baik itu sabar untuk memukul. Jangan. Meskipun dia sudah waktu itu misalnya berhak, seandainya mukul itu tidak dosa misalnya. Seorang suami waktu itu, kalau seandainya dia pukul istrinya, itu sebenarnya tidak dosa misalnya. Tapi dia tahan untuk tidak memukul, mencari cara yang lebih baik. Ini afdal suami ini. Dan Abu Jahal ini tidak sabaran beliau radhiyallahu anhu. Kalau sudah punya hak mukul, sudah dipukul. Paham ya? Selain wajah yang diharamkan Allah SWT. Amma Muawiyah, adapun Muawiyah bin Abi Sufyan, fatahlukun la malalahu. Beliau ini orangnya
kurang harta, lama lalu tidak ada duitnya, dia tidak punya duit. Artinya kalau misalnya nikah sama Muawiyah, itu engkau harus siap, harus sabar sekali, karena beliau tidak punya uang. Nah, sehingga kalau misalnya sehari, bahasa kita, kita sehari mengenal air putih sama akan kurma, sabar, memang dia tidak punya kemampuan. Fangkihi Usama bin Zaid, maka menikahkan kau dengan Usama bin Zaid. Baik, Abu Jahm sama Muawiyah ini dua-duanya gagah orang. Baik, Jamil, kalau bahasa kita Jamil, wajahnya ganteng. Beda sama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini aswad, beliau hitam. Baik, ya, namanya orang kan beda-beda. Baik, ini bukan gibah lagi ya. Soalnya diceritakan sama salaf ini. Jangan sampai ini Hamzah gibahin apa namanya sahabat Usama, bukan. Ini karena menyebutkan sesuatu yang disebutkan oleh salaf. Baik, disebutkan bahwasanya Usama bin Zaid berbeda dengan ayahnya. Adapun Zaid bin Harithah itu terkenal putih, ganteng, gagah. Kalau Usama bin Zaid itu beliau hitam dan tidak seperti ayahnya. Tidak seperti ayahnya. Sampai sebagian kaum, termasuk orang-orang munafik pentolannya, itu menuduh Zaid bin Harithah dulu zina. Saking tidak miripnya beliau sama anaknya. Dituduh sama orang-orang munafik, Zaid bin Harithah telah berzina. Buktinya Usama itu hitam, legam, tidak seperti ayahnya. Sedangkan abi dan uminya itu putih dua-duanya. Zainnya itu putih, uminya juga putih. Anaknya kok hitam? Orang munafik punya, ini cocok nih. Dijadikan bahan obrolan, bahan gosip. Bahan. Paham ya? Baik. Sehingga Rasulullah alaihi wasallam beliau menasihatkan untuk menikah dengan Usama bin Zaid. Baik, dan Usama ini memiliki kedudukan yang besar di sisi Nabi. Beliau memiliki gelar Hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesayangannya Nabi. Kesayangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama ini ketika umur 18 tahun itu sudah menjadi panglima perangnya kaum muslimin. Di akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sebagian kaum itu tidak mau kalau dipimpin Usama. Terutama orang-orang munafik. Masa Usama masih anak-anak 18 tahun, yang dipimpin ada Abu Bakar, ada Umar di dalamnya. Baik. Tapi apakah Abu Bakar dan Umar protes? Tidak, sami'na wa ata'na, yang perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kalian mencela Usama, ini bukan pertama kali kalian mencela. Sungguh kalian telah mencela bapaknya, yaitu Zaid bin Harithah, waktu beliau memimpin pasukan. Sehingga Usama bin Zaid ini meskipun masih muda waktu itu, tapi skill kepemimpinannya tidak diragukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan umur 18 tahun pasukannya Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Baik. Abu Bakar dan Umar sudah ikut perang Badar, ikut perang ini dan itu, Usama belum lahir radhiyallahu anhu. Iya kan? Baik. Atau masih kecil? Atau masih kecil, masih anak-anak. Masih anak-anak. Wallahu musta'an. Dan saya kira cukup untuk saya hari ini. Kalau didapatkan kekeliruan ini karena keterbatasan ilmu yang berada ini, maka mohon koreksi dan nasihatnya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.